Misi pencarian buaya di Kali Grogol tak kunjung membuahkan hasil. Tim BKSDA pun menghentikan proses pencarian. Namun meski sudah tak ada aktivitas pencarian buaya, warga masih ada yang datang ke lokasi penemuan pertama. Ini anak saya minta lihat buaya. Tahu infonya dari mana? Dari TV. Terus? Tapi ternyata belum ada. Itu anaknya aja minta. Pengen lihat katanya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam akhirnya menghentikan pencarian buaya di Kali Grogol pada 30 Juni kemarin. Buaya pertama kali muncul pada 26 Juni lalu di Kali Grogol dan sempat menggemparkan warga. Petugas hampir berhasil menangkap namun gagal akibat ulah warga yang melemparkan batu sehingga buaya kabur. Pencarian dihentikan sementara. Jika dalam waktu 12 hari buaya tidak muncul, maka buaya dianggap telah berpindah tempat. Delviana Azari, Aji Dwi Pramono melaporkan untuk NAS.